Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Jutek Juragan Techno. Di sini saya akan unboxing ini fan RGB dari ID Cooling. Tipenya yang DF12025ARGB Trio. Jadi satu dus ini dapat 3 fan. Sebelum kita unboxing, kita lihat dulu fitur-fitur si ID Cooling ini. Pertama, di sini ada Aura Sync dari Asus. Terus motherboard gigabit, MSC udah ada juga. Nah, di sini ada tulisan RGB synchron with motherboard. Jadi disamain, jadi sinkronin sama RGB motherboard atau RGB memory juga bisa. Terus di sini ada remote control include. Jadi buat kalian yang motherboardnya belum support, itu masih bisa. Terus apa lagi? Nah, ini spesifikasi, bisa baca sendiri. Oke, langsung kita unboxing aja. Nah, di sini udah ada 4 box putih. Di pertama kita bukanya aja dulu. Ini ada remote. Terus oh, ini apa? Oh, ini yang buat remote controlnya. Jadi ini ke power supply mungkin. Ini apa? Ntar kita cek dulu. Nah, di sini ada buku manual cara pemasangannya. Ini buat paralel ke fan-fannya. Ini juga sama, dapat kabel. Ini baut 3 biji. Nah, ini dia si fan-nya. Jadi di sininya ada ring bening putih. Oke, ini satu. Oh, ini dapat buat pengganjel. Buat pengganjel si fan-nya. Jadi setiap fan-nya dikasih satu-satu. Ini bisa dicopot. Jadi ntar dipasang di sini. Kayaknya biar biar nggak geter, biar nggak berisik. Satu lagi. Jadi ini ada 3 fan, dapat satu remote sama ini yang buat, jadi ini remote kontrolnya, jadi ini harus dipasang. Nah, oke, ini dia, penasaran nyalanya gimana, ini dia. Yeah.
itu dia unboxing dari Jutek. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Terima kasih.